dan sekolah sewenah. Ada iltidal dan aqlian dalam semua proses beragama kita, sehingga agama ini tidak dipertaruhkan sama hukum-hukum apa sosial. Ya misalnya kawin, nah, sampean kawin kadang dibojo macam-macam. Sampean nak eling kawin sunah rasul, aghdul lil basar wa ahsanul farji, selesai. Karena itu menguntungkan kita, jadi ahsanul farji. Bisa mengekang kita dari zina. Tapi kalau sampean kawin, nak bojone ramah seneng, nak bojone sayang seneng. Padahal ora pati sayang, kan sering kecewa. Mulang juga gitu kata Mbah Mun, kowe mulang niati merintahi pangeran. Jadi santri paham ra paham yo seneng. Tapi nak sampean mulang kepengin paham, ojo jebule santri murah paham. Kan gelo. Nah, Islam itu kata Imam Fathul Bari tadi, orang Islam itu harus dilatih iltidal dan aqlian. Terus kata beliau, itu yang yu'abbiru anhu syara' bi halawatil iman. Itu yang dimaksud salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Nikmatnya iman itu karena kita sudah menemukan apa iltidal dan aqlian.